Halo guys, perkenalkan nama aku Dimas Alpiano. Kali ini aku akan berbagi tips mengenai bagaimana sih cara mendapatkan koin dan gift gratis di Star Maker. Kalian penasaran? Ayo ikutin videonya. Suhu. Gini ya, aku kasih tahu dulu. Kalau misalnya kalian ingin cari cara untuk mendapatkan gift dan koin gratis sebanyak-banyaknya dengan cara yang ilegal, maka segera close video ini, tutup videonya, jangan ikutin sampai habis. Karena aku hanya bakal kasih tahu kalian gimana sih cara untuk mendapatkan gift gratis maupun koin gratis dengan cara yang legal. Kok gitu sih bang? Ya iya dong, karena Star Maker sekali kalian ketahuan akunnya melakukan kecurangan, konsekuensinya bisa bahaya. Bahayanya apa bang? Misal kalian sudah punya akun nih dengan jumlah follower sekian, ya udah terverifikasi bahkan, terus kalian pengen coba-coba untuk melakukan kecurangan dengan cara mendapatkan koin yang sebanyak-banyaknya dengan cara gratis gitu kan, dengan cara yang curang lah pokoknya. Terus apa yang terjadi kalau misalnya ketahuan itu akun kalian bisa kena banned, dan bannednya itu bisa sampai ke IMEI. Maksudnya gimana bang, banned sampai ke IMEI itu? Terus bisa nggak bang dibalikin lagi? Nah kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak mengenai akun Star Maker yang ke banned, apalagi bedanya sampai ke IMEI, kalian bisa ikutin di video aku di sebelah kiri atas ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah tonton, silakan lanjut video aku yang sekarang ini. Oke, aku pengen kasih kalian ya share mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan gift dan koin gratis secara legal. Ya, buat kalian yang belum tahu silakan simak. Pertama, kalian harus punya aplikasi Star Maker dulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara optimasi aplikasi Star Maker kalian, bisa kalian klik link di ini. Kalau misalnya udah, kalian lanjut lagi. Terus klik aplikasi Star Maker. Oke. Nah, di aplikasi Star Maker ini aku coba menggunakan akun yang biasa ya, bukan akun utama. Kalau misalnya pakai akun utama gimana bang? Ya udah, kita pakai akun utama. Aku logout dulu ya, pakai akun utama ya. Oke. Bang, itu akun apa bang? Kok misalnya itu bukan akun utama? Nah, kalau misalnya kalian penasaran mengenai beda akun utama sama akun tuyul, istilah di Star Maker atau akun ganda lah, kalian bisa cek videonya di sini. Banyak banget sih bang videonya ya. Iya dong. Terus aku pilih Facebook karena akun utamaku ada di Facebook. Oke. Kita login dulu. Oke, sudah masuk. Nah, di video ini aku pengen kasih tunjuk kalian gimana cara dapat gift. Nah, setiap hari Star Maker itu sebenarnya sudah bisa bagi-bagi gratis daripada gift sama koin. Setiap harinya tuh 2 koin per hari, dan setiap harinya tuh ada beberapa gift yang kita bisa dapatkan secara gratis, yaitu gift gratis istilahnya. Ya, biasanya dalam bentuk kerang kayak gitu kan kalau misalnya di tahun 2020 ini. Nah, gimana sih bang cara dapetinnya? Cara dapetinnya, kalian harus login minimal jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi setiap paginya kalau misalnya kalian mau ambil jatah koin gratis atau gift gratis kalian, kalian harus login, buka aplikasi Star Maker dan melakukan check-in. Check-in itu maksudnya gimana, Mang? Maksudnya check-in itu adalah mengambil si koin atau gift itu dengan cara kalian buka nih daily task. Nah, kalian klik daily task. Nah, terus kalian bakal dapat 200 C koin perak. C koin perak ini bisa digunakan untuk membeli gift gratis ya, sama satu experience. Nah, untuk mendapatkan koin emasnya gimana bang? Caranya kalian klik aja nih get 2 coin, klik di sini. Maka kalian akan di direct ke sebuah iklan. Kalian jangan klik ya, kalian harus habisin dulu iklannya sampai dia loading. Setelah 20 tekan X-nya. Nah, kalau sekarang kan udah selesai, klik X. Dapat deh got it. Nah, koinnya. Jadi yang tadinya 4 bertambah jadi 6 koinnya. Oke. Nah, terus ini ada namanya daily check-in. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat koin-koin yang lain, kalian bisa nih lakukan apa
yang diminta oleh Star Maker. Misalnya kalian memberikan gift kepada family member. Nah, buat kalian yang belum gabung family member, ya, kalian bisa ikuti cara supaya gimana sih untuk bergabung di family member. Untuk tahu caranya, kalian bisa klik link di atas. Oke. Nah, sekarang kita lanjut videonya. Kalau misalnya kalian sudah kirim gift ke family member, kalian bakal dapat 200. Terus kalian menonton video di apa? Video to get rewards 20 coins ya. Terus bisa kalian habiskan 5 menit ya di dalam sebuah party room. Tapi kalau semisal kalian sebagai kapten or co-captain, kalau misalnya aku kan sebagai kapten kayak itu ya. Nah, jadi aku kalau misalnya aku menghabiskan 5 menit dalam room, aku bakal dapat gift tambahan di 200 ya. Terus misalnya kita post cover atau status, itu bonus 200. Terus dapat like dari family member, bonus 200. Terus watch live streaming for 5 menit juga dapat 200 ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang live streaming, kita nonton selama 5 menit di dalam videonya itu, maka kita akan dapat 200 ya. Nah, terus ini ada captain eksklusif 45 members check in. Nah, ini enggak penting lah. Sudah, itu aja. Jadi itu cara gimana kalian bisa dapat koin dan gift gratis. Ah, kayak misalnya gitu mah kita tahu semua, Bang. Iya, memang kalau misalnya kamu udah tahu ya bagus. Tapi cukup banyak loh orang yang enggak tahu gimana sih cara dapetin koin dan dapetin gift gratis itu. Maka dari itu video ini dibuat ya. Oke, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan tips dan trik selain mengenai Star Maker, jangan lupa di subscribe video ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan di like. Apabila tidak suka, silakan di dislike. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, stay safe.